Oda, ya, Puan. Masakan yang kita nak kongsikan pada kali ini ialah masakan dalam pantang ataupun diet untuk kurus. Okey, pertama sekali punya air sejuk. Kau dah ambil tadi kan? Okay, air ni kita masuk je terus kat sini. Okay, sementara kita siapkan bahan ni. Okey, saya suruh Mak Ida rebus dulu. Kulit tanah ya. Okay. Ha, saya punya lesung batu lawa. Cik tengok. Tak ada nak beli pun. Jangan, kita tak jual pun. Nampak tak ni? Dia punya pasir ni kau nampak tak kilat-kilat? Ha? Nampak. Lepas tu dia berat gila. Oh, dia berat. Lepas tu dia licin. Saya memang suka benda-benda unik ni. Lada hitam sikit. Okey. Sebab kita dah memang masak asam lada hitam. Ha. Ni ya, hari ni saya nak masak diet kurus dengan menggunakan perencah masak asam lada hitam. Tapi nak menaikkan lagi rasa lada hitam, tambah tapi, lagi. Tambah lagi. Sementara aku dah tunggu, saya ambil ni. Ni ayam. Ayam ni kecil-kecil. Saya tak nak letak halia sebab apa? Saya nak menaikkan bau lada hitam. Okey. Jadi ni ayam. Ini dalam 200 gram isi ayam. 200 gram ni cukup untuk sekali makan untuk seorang. Saya kalau saya kan, saya tambahkan ayam sangat. Jadi saya boleh makan dalam 3 kali makan. Ni masakan pantang tu kan? Masak pantang, masak kurus. Oh. Kan rebus semua. Kenapa ada tepung? Tepung sebab kita nak jadikan dia berbola. Oh, kau nak buat berbola. Macam ni kan? Ha, ni tepung jagung. Masuk je dah. Lepas tu kita letak dia punya penyedap. Pati ayam. Garam. Dah menggegarkan ke periuk tu? Dah. Oh, dah berasak dah. Okay. Okay, ni macam mana dah nak buat ni? Buat jadikan berbola. Macam mana nak buat? Bolakan dia. Macam mana nak bolakan dia? Bolakan. Macam mana dah? Oh. Oi. Saya bulatkan ni. Okay. Dah jadi. Nak air. Wow, sedap ni banyak ayam. Nah. Oda dia rajin, gentle. Oda gentle. Tu cuma ada kan? Sebab tu sedap, sebab hasil gentle. Ni kalau nak digoreng pun boleh. Kalau kita goreng, kita kena gaul dengan ni. Oh. Berapa kali gentle? Sudah. Ha, kau buka satu paket tu. Kau masukkan kat dalam tu. Masukkan siap. Satu ni, pack ni ya. Kita nak masukkan. Wow, bau dia. Macam ni. Macam. Ni bagus untuk orang sakit batu karang, orang dalam pantang banyak susu. Ni letak ni sekali. Ni lambat. Ni bau besar. So masuk ni dulu baru ni Ni last sekali. Okey, baik. Kita potong. Masukkan satu per satu. Ini masak asam lada hitam. Tapi kita buat tak banyak sangat lada hitam. Sebab setengah orang dia tak tahan. Betul. Jadi pes lada hitam ni rasa dia sangat mild. Maksudnya tak keterlaluan lada hitam. So dia bahan penyedap dia. Dan pencantik. Siaplah dah. Senangnya. Sangat senang. Apa yang susah buat masakan pantang ni? Dah siap dah. Lepas ni kau perah kali menipis. Kau makan. Kau hirup ni. Kuruslah kau. Makan dengan nasi ya. Tak banyak air susu. Susu dia bengkak ni tu lah. Ada kena simbah air panas ni. Tengok dagingnya. Nah, bukan sekarang dah time makan. Okey, dah ni sekejap lagi. Dah boleh makan. Dah boleh makan. Bestnya. Ya Allah, udah. Saya memang pandai masak. Tapi nak lagi lagi kek, letak limau nipis. Limau nipis ni kalau kita nak kurus bagus. Kalau kita dalam pantang pun sangat bagus.
Ya Allah. Mak, anak saya dah menyusu dah, Mak? Belum ya? Mak susukan ke? Ada kena makan dulu baru susukan anak. Betul. Memang macam ni ke, Mak, kehidupan orang berpantang? Memang. Susahnya. Macam ni tahun depan nak beranak lagi. Bapaknya dah lah senak je. Bapaknya asyik nak je, maknya kena pantang. Masaknya malas, bini gak yang kena. Apa lah kau? Ha? Anak aku yang susukan. Bapak? Bapak nak anak. Perah kan, limau. Supaya rasa masam dia tu terus memikat di kalbu. Wush, tengok ni kak. Nampak tak, tepungnya telak sikit je. Ayamnya lebih. So kalau buat lauk ni, makan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bawang putih dia. Makan dengan bawang putih. Makan dengan lobak ni. Ni banyak air susu, bagi tenaga. Lepas tu tak ada gastrik. Tak nak percaya. Tak lah. So selamat mencuba. Bagi yang berpantang dan nak banyak kali susu, bagi tenaga, okey?